Sosok Panembahan Al-Nahyang Nasution alias Nahyan kerap bikin gemas netter karena tingkah lucunya. Keponakan Kaesang Pangarep ini juga sering disorot karena penampilannya memakai kaos singlet. Awalnya, Bobby Nasution sang ayah mengunggah foto kegiatannya bersama sang istri, Kahiyang Ayu. Wali kota Medan itu bersama Kahiyang menghadiri acara perayaan Natal di Medan. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah kemeriahan dan kebahagiaan saudara-saudara kami umat Kristiani. Pada perayaan Christmas Day 2022 dan Natal Okumene Kota Medan, kali ini saya hadir ditemani yang terkasih, Ibu TPPKK Kota Medan et Ayang Kahiyang, kata Bobby. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Forkopimda Kota Medan, khususnya pada masyarakat Kota Medan yang sudah berkolaborasi menjaga dan merawat kondusivitas di Kota Medan selama perayaan Natal 2022. Semoga kebahagiaan, kekompakan, kerukunan dan kondusivitas ini tetap terjaga sampai selamanya. Tak disangka, Bobby juga memunculkan sosok Nahyan dan sang kakak, Sedah Mirah. Di acara resmi itu, Nahyan sukses bikin pangling karena tampil formal. Meski hanya terlihat sekilas dan tampak samping, terkuak kalau cucu keempat Presiden Joko Widodo ini memakai jas di acara Natal tersebut. Selain Nahyan, Sedah sang kakak juga tampil menggemaskan dengan dress tanpa lengan dan rambut ditata dengan pita warna-warni. Kehadiran Nahyan ini sontak membuat netter kembali berkomentar. Slide kedua dan keempat ada penampakan ketua Nahyan dan Kak Sedah, hebat Pak Wali dan Ibu, ujar netter. Kok gak pakai singlet Nahyan, canda netter. Babang Nahyan kenapa fotonya sedikit banget, seru yang lainnya. Sebelumnya, Erina Gudono istri Kaesang juga sempat kembali membahas tentang Nahyan. Erina mengaku kangen pada sosok Nahyan yang jadi mood booster di pernikahan. Kapan main bareng Nahyan, tanya netter. Dah di Medan anaknya, hahaha kangen ya, aku juga, balas Erina. Gimana reaksi mbak pas tahu Nahyan di foto pakai singlet doang, kata netter lainnya. Lucu banget, mood booster selama acara. Ponakan mas Kaesang lucu-lucu semua, bikin jadi lupa capek, kata Erina.